Ada apa dengan malam? Gak boleh kak, SR malam-malam. Yo, what's up? My Z, yo my G. Hello. Tadi aku, kan hari ini tuh hari guru, terus parent teaching day kan. Terus kayak, teman-teman aku semuanya offline, aku doang yang online. Terus kayak, kan boleh pilih gitu kan, profesi. Apa maksudnya kayak parents teaching day itu kayak belajar tentang profesi terus boleh pilih profesi apa. Nah, aku tuh pilih pilot. Tapi aku dimasukinnya ke kelas guru TK. Terus aku jadi belajar tentang guru TK gitu kan. Terus kayak aku satu-satunya murid yang offline di kelas itu. Jadi aku masuk Zoom meeting. Zoom meetingnya tuh bener-bener aku sendiri yang offline, sisanya online. Online, sisanya offline. Kebalik, maaf ya. Aku kayak sendiri, terus kayak guru, kayak yang mamanya teman sekelas aku yang jadi parents teaching day-nya yang ngajar, itu tuh nge-mute Zoom meeting-nya. Jadi kayak selama sekolah aku tidak bisa dengar apa-apa. Kayak aku dicuekin, karena aku sendiri, bener-bener sendiri banget. Hade, ya ampun. Terus abis itu aku bosan kan, kayak aduh aku ngapain nih, aku hari ini gak ada kegiatan JKT kan. Terus aku kayak, aku bosan, aku harus apa. Terus aku chat Ashel, Ashel ternyata jalan sama orang lain kan. Terus abis itu aku kayak, aduh cari siapa teman, aku chat Cevio. Terus kayak Cevio, dia kuliah kan sampai sore, terus katanya dia mau bobo abis itu. Terus abis itu ya udah saya chat saudara saya lupa saya punya saudara. Untung saya punya saudara, saya langsung chat, lalu saya langsung pergi. Terus tadi aku seneng banget, aku beli skincare. I love beli skincare. Beli masker, beli apa ini? Toner dan serum. Aku suka banget masker. Saya dulu lebih suka skincare daripada makeup. Karena kayak skincare tuh bener-bener loveless banget. Kayak aku mau nginep satu hari pun, satu malam gitu kan. Ada kegiatan sekolah atau kegiatan JKT apa, nginep semalam. Itu aku gak bisa banget ninggalin semua perlengkapan skincare-ku. Kayak itu harus dibawa nomor satu. Maaf, popo batuk. Kalian udah tau belum yang goyangnya popo yang jempol, abis itu tepok tangan, terus abis itu pargo, terus abis itu kayak tangannya kayak metal, terus pokoknya kayak geleng. Popo, maaf popo batuk. Kalau cowok skincare gak apa-apa gak sih? Justru tetap harus skincare gak sih? Mau cewek mau cowok, kayak skincare tuh bukan memandang gender, lebih ke emang perawatan kulit muka kalian itu penting banget. Terpenting tuh kayak kalian bersihin muka, cuci muka, terus sunscreen, everyday sunscreen gitu. Popo harus skincare gak sih? Harus popo. Popo harus banget ya. Maaf Azizi batuk. Sour Sally. Ya aku suka banget Sour Sally. Pengen lagi sekarang juga. Jahat banget ya. Jangan gitu lain kali. Water park. Man. Sebenarnya skincare tuh gak bikin muka putih. Skincare tuh ya menutrisi kulit kalian, melembabkan, gak kering dan gak jerawatan. Karena kan kayak gak harus kulit putih, kulit glowing putih gitu. Enggak. Kayak enggak gitu guys. Antar beli dong. Ih gak mau. What's your favorite song Z? My favorite song EXO Universe. It's my favorite song.
private talk sih. Private talk. Apa bukan namanya apa? Apa ya? Meet and greet apa sih namanya? Yang event ini. Itu dapat photocard. Emang photocard? Photocard foto gitu. Photocard beneran photocard. Emang iya? Aku enggak tahu sih. Kayak aku kepo. Tips rambut enggak rontok. Saya enggak tahu sih, Suzurli. What's your current food craving? I want to eat wedang ronde. Aku tuh setiap malam tuh pengen wedang ronde. Wedang ronde tuh enak banget. Kayak saya sangat suka dengan wedang ronde. Kan jadi pengen. Apa saya beli ya? Apakah saya harus beli sekarang? Tapi takut keber tutup sekarang nih. Bentar guys, aku cek. Eh, kalau misalkan ini, kayak masih bisa dengar suara aku nggak sih? Harusnya sih masih ya. Masa nggak bisa sih? Parah banget sih kalau nggak bisa. Na 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 na, na 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 na. Ih ada nih, belilah, 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 belilah. Belilah, 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 belilah. Beliin dong, gak mau. Ih, besok hari Jumat ya? Ah, seneng banget. Eh, enggak deng. Eh, iya ya? Iya, besok hari Jumat. Tapi aku gak teater besok. Aku teaternya Sabtu sama Minggu guys, don't forget to nonton. Sabtu aku SNM, Minggu aku SG. Okay? Don't forget to nonton-nonton ya guys ya. Kenapa dengan hari Jumat? Hari Jumat ya masuk weekend, saya senang gitu. Oke, okay, oke. Okay. Mau liburan? Enggak. Zee, saran outfit kalau mau ke coffee shop dong. Aku enggak tahu outfit, guys. Maksudnya outfit aku tuh random banget, Zerli. Kadang gini, kadang gini. Kadang gitu. Saya enggak tahu outfit yang kayak bagus. Siapa yang menurut aku member outfitnya bagus? Jessie bagus banget outfitnya. Jessie, Christy juga bagus. Masih main Roblox gak sih? Masih banget. Tapi jarang sih. Kayak dulu tuh bener-bener setiap hari. Sekarang udah gak setiap hari main Roblox. Terkadang-kadang saja saya main Roblox. Main Craps Game. What is Craps Game? What is Craps Game? Pet sim kamu PT paling gede berapa? 6B kalau gak salah. Sebentar. Ini ya. Saya lihat Roblox saya dulu. Kok gak ada sih? Ini dia Roblox. Main PUBG sih. Aku udah gak main PUBG. Aku lebih suka main Sausage Man sebenarnya. Karena kalau PUBG aku gak bisa lihat musuh. Gak kelihatan musuhnya. Kalau Sausage Man lebih gampang.
main Pokemon. Pokemon aku main, tapi ya kok mau enak. Tapi aku lagi jarang ini. Ih, saudara aku main gak ajak-ajak. Aku join. Ya, request experiences fully trying. Oh my god, parah banget. Aku pengen marah sekarang juga. Kok dia gak bilang aku dia main. Dia tuh paling jarang main Roblox, si saudaraku ini. Adik kakaknya Pasha. Kamu tau gak Pasha? Pasha adalah saudaraku yang sangat dekat. Padahal aku selalu ajak dia, tapi dia selalu kayak gak bisa. Dia bilang Roblox udah dihapus. Lalu dia download lagi sih kemarin. Lah, suara apaan tuh? Di atas atapku ada suara. Halo? Sebentar ya guys. Ada suara di atas atap aku. Pengen aku lempar guling. Sepertinya ada apa ya? Ada kucing kah? Seperti berjalan-jalan gitu di atas atapku. Udah join. Mana nih? Wah, ya enggak bisa ngechat. Kok enggak bisa ngechat? Masih ada enggak dia? Ih, masih ada. Dia di mana nih? Ini harus ke sini kah? Bisa nih? Dapat badge. Okay. Tikus kalau enggak musang itu masa sih? Setahu aku kucing deh. Kucing bisa masuk situ tapi bukan lion ya. Lion mah dodol, dia mah. Lompat. Ya, ini dia bisa chat. Wah. Halo. Nene. Musuh lain sih, iya lain musuhnya banyak tau. Kucing-kucing tetangga suka berantem si lain mah. Gak ikrip gitu. Kurang friendly kayaknya si lain ini ya. Parah banget. Ci, hola, kata dia. Kamu main gak ajak-ajak. Okay. Dijual aja lah, ini udah gak baik. Ih, kok gitu sih, gak baik gitu. Lion is my baby. Anakku yang nomor satu. Lion sama Zia aja tuan Lion guys. Harusnya Zia panggil Lion kakak Lion. Kakak Lion. Roblox mah sekarang dipakai bocil-bocil bucin. Hah, mana ada? Aku kemarin main guys game horror gitu. Terus aku ketemu, lah error. Ya, error pun. Reset. Terus ada anak kecil, dia orang Indonesia. Terus aku kayak gini, ya sumpah aku jahat banget sih sebenarnya. Tapi kayak main game horror kayak, kamu maju duluan. Namanya Riku, Riku maju duluan. Kayak aku suruh-suruh gitu si Riku itu. Terus si Riku. Terus aku kayak udah nyuruh-nyuruh si Riku gitu kan. Dia sampai udah dia sampai kayak gini, "Add me please, please add me." So aku tanya, "Kamu umur berapa?" Terus katanya dia umur 6 tahun. Ya ampun. Aku telah menyuruh-nyuruh anak kecil. Parah banget. Terus habis itu aku bilang, "HP kamu apa?" "HP aku dong Xiaomi Redmi Note 10S." Terus kata dia gini, "HP aku Redmi 9, bukan HP aku, HP mama aku." Gitu. Lucu banget. Ya ampun. Tapi Roblox kan isinya anak kecil semua ya. Jadi kayak kalau aku iseng-iseng itu isinya anak kecil semua pun.
seru banget tapi sengin anak kecil sejujurnya. Tapi aku nggak bully jahat lah guys. Masa aku membully anak kecil? Aku cuman kayak, kamu maju duluan dong. Ih kamu hebat deh, coba deh kamu maju duluan. Kayak, misalnya aku pernah giniin orang juga. Ih kamu hack ya, kamu kok bisa terbang? Padahal dia nggak terbang. Terus aku suruh kembaran aku kayak kerjasama, kayak bilang, ih kamu kok terbang, kamu kok terbang gitu. Terus akhirnya dia kayak sedih gitu. Terus habis itu akhirnya dia leave game. Parah banget kan. Tapi gak apa-apa gak sih? Maksudnya kan itu kan bukan membuli yang jahat. Itu kayak have fun. Lagi orang digituin doang noob banget sumpah, kayak Kok kamu terbang? Terus dia, aku gak terbang. Ya ampun, kena mental. Iya ya ampun. Pun anak-anak ya. Oke, aku udah join lagi nih ke game parkour Obi, saudara saya. Kita chat, ya belum bisa chat, lagi loading. Aku tuh sebenarnya gak suka main game parkour, aku gak bisa parkour. Tapi kalau adik aku tuh suka banget main game parkour. Halo. Game parkour tuh susah banget guys. Kayak, mati saya. Bener ya. Game Tower of Hell. Kalian tau gak Tower of Hell? Itu susah banget, aku kayaknya gak pernah menang deh. Dulu aku pernah nge-cheat main Roblox guys. Zuzurli parah banget. Main namanya Elimination Tower. Itu seru banget. Zuzurli seru banget ya guys. Kalian harus coba main Elimination Tower. Kalau main sama teman-teman tuh seru banget. Kok mati? Loh ini kayak mana? Oh gini. Mati. Main apa? Main Obi aja sih. Iya aku main Obi nih. Lagi main Obi. Super Mega Obi. Oke. Mama Nono, Zia nangis guys. Bocil menangis guys. Main Minecraft gak? Aku main Minecraft juga. Aku punya account Minecraft. Aku beli akun Minecraft demi main Minecraft. Ya error terus nih. Garing. Sinyal rumahku kan jelek. Saya main ini jadi kayak gini guys. Main The Mimic gak sih? Main, tapi The Mimic tuh capek banget karena tuh kan kayak ada maze yang ada si setan itu kan. Aku tuh malas banget tau kalau yang maze ada setannya gitu. Aku tuh suka nunggu di belakang, terus aku suruh saudaraku kayak kerja nyari jalan, terus akunya nunggu di belakang, terus teori tunggu teleport gaming. Yes, nunggu di teleport gitu. Karena aku susah mainnya. Zuzurli susah banget guys, gimana ya. The Mimic, kalian tau The Mimic? Main jailbreak gak sih? Enggak. Aku suka main game yang story horror. Semua story horror kayak aku udah mainin. Sampai kayak ada game yang cuma bisa main bertiga. Tapi aku sampai beli passnya biar bisa berempat. Pakai Robux. Robux. Wah. Saudara aku satu lagi main sama temennya. Main sama temen ini. Jahat. Aku suka main build battle. Aku selalu menang tau main build battle. Kayak aku jago nge-build deh. Kalau main build battle di Roblox juga aku selalu menang. Selalu sampai saudaraku kayak gini, ini build siapa keren banget gitu. Itu build aku, kayak dia sampai terkejut banget ternyata aku bisa nge-build seperti itu. Iyalah, saya hari-hari nontonin Minecraft build battle. Gimana saya enggak jago? Hehe. Main tahu bulat. Aku bahkan di Roblox main ini guys, game Upin Ipin. Jadi ada rumahnya Upin Ipin, ada rumahnya Tok Dalang, ada masjidnya, ada tempat masakannya Uncle Mutu. Terus pakai baju Upin Ipin, ceritanya jadi Upin Ipin. Apa baru pulang? Salim. Berapa? Juta. Hey. Guys, kalian pernah makan bawang hitam enggak? Rasanya seperti dodol.
Hai Om, katanya hai Om Pap. Katanya hai Om. Lagi showroom. Salim Camer, enggak dulu deh. Mari kita cari makanan. Mangga. Mangga ternyata enak. Mango. Coba. Belum, baru showroom. Tidur mana? Tidur. Kok tidur sih si Atir? Dia ada bobo, dia lagi mau bobo. Mau bobo. Mau bobo. Atir main Valorant gak sih? Main dia mah. Valorant. Nubah jam segini tidur, dia mah tidur jam segini, ntar jam 12 bangun tuh sampai pagi main gamenya. Mangga. Jadi kapan UNBK? Kayaknya aku gak ada UNBK, namanya UASBN. Sendirian aja nih, enggak sendirian. Jadi minggu depan UAS, iya udah mulai UAS minggu depan. Semua orang enggak sih UAS minggu depan? Minggu depan UAS. Kok foto doang sih, kan radio. Af kegiatan JKT dulu gak sih? Enggak lah, masa af kegiatan JKT? Hah? Oh. Okay. Fotonya ngedip, hati-hati ya. Fotonya ngedip kah? Bentar guys. Kok gak bisa di back HP-nya? Oke. Sebenarnya kemarin fotonya banyak banget tau guys. Ya, ada foto lagi, sebetulnya banyak. Tapi foto tuh pakai masker semua. Misalnya kayak harus pakai masker. Sebenarnya pas copot masker tuh diomelin. Tapi aku sempat mendapat beberapa foto yang bagus nggak pakai masker. Nih ada foto ya, nggak bisa kelihatan semua pun nggak bisa. Choose from library. Mana ya fotonya? Nih, foto orang miring-miring. Kebingungan.
Fotonya miring guys, kayak miring tapi nggak miring. Itu suara kipas kah? Iya betul. Kalau nggak nyanyi kipasnya suka nyamuk di bawah mah. Nyatu demuk, nyamuk. Kok mirip seseorang, mirip saya. Maksudnya gambarnya? Lah mana saya tahu. Nah kan kasihan kan kepalanya sakit tuh, biarin aja. Kita nggak usah ganti foto lagi biar orang yang difoto kecapean kepalanya miring. Kan pernah makan bawang hitam tunggal, kandungan nutrisi bawang hitam sifat antioksidan seperti polifenol. Wow, polifenol tuh mencegah meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah apa tuh, aku lupa. Polifenol bagus untuk manis, rasanya enggak, rasanya asam. Masa gambar Pak Jokowi? Demi apa sih? Ganti foto. Foto apa ya? Saya Zurli. Enggak ada foto lagi, guys. Ninja deh. Nih. Cita kayak sok-sok candid gitu kan. So iye bete. Itu backsound lagu apa, lupa. Backsound. Ini suara kipas. Oh, maksudnya itu. Ken. Ya ampun. Air monyet. Ini lagi gak di kamar sih? Enggak. Tidak. Saya tidak di kamar, tidak. Ya ampun. Aku medok, iya medok banget. Medok. Gimana kalau saya bikin makanan? Jangan deh, aku makan jam segini tuh nyesel besok paginya. Wah, kenapa? Nyesel besok paginya, masa kan enggak tahu sih maksudnya apa? Gitulah. Sudah ada, tidak ada apa-apa di sini. Ini apa? Kok ditaruhnya seperti ini? Soda, enggak mau.
Bukan. Please don't be in love with someone else. Ini apa? Tanaman obat. Bikin kopi ya sih? Enggak. Aduh, hidung aku gatel lagi. Pot gatel. Jadi sekarang kelas 13 ya. Mana ada kelas 13? Kelas 12 pun. Pun. Kelas 13 tuh kuliah, tapi kan aku belum kuliah. Cool, yeah. Mau kuliah di mana sih, kepo? Zee lagi buat apa? Lagi duduk kok. Keren lagu pun. Ya kah? Cool, yeah. Yes, cool, yeah. Zee, aku suka Wimbledon kamu. Masa sih? Makasih loh. Pun-punnya kah? Kipasnya nomor berapa? Mana nomor? Baru bangun tidur kah? Jam 9 masa baru bangun tidur? Berisik kipasnya. Ya udah. Enggak apa-apa. Basic suara kipasnya. Nah, kedengeran kan? Hahaha. Retak leher kipasnya sih. Itu ya? Yang apa? Yang kiropraktor. Yang leher kipasnya dikretekin. Si tangan kamu besar, iya, telapak tangan aku besar banget guys. Zuzerli, iya. Kayak, Zuzerli. Kukira kipas rumahku doang berisik. Kipas mana sih yang gak berisik? Kipas pasti ada suaranya gak sih? Mana sini bandingin sama tanganku? Enggak dulu deh. Enggak mau. Lelelelele. Kipas angin nempel di kipas.
Wah, kamar saya dingin sekali. Wow, saya suka sekali di kamar saya. Kalau kaki ukuran berapa? Kaki aku juga besar banget, guys. Tangan sama kaki aku besar sekali. Pasti kalian nggak expect deh ukurannya. Kayak kaget gitu. Kalau AC kamar aku panas, aku pasti bete banget. Aku nggak bisa beneran kayak. Tapi aku tuh emang tipe orang yang tidur harus pakai selimut, guys. Mau panas mau dingin tuh aku tetap pakai selimut gitu kan. Waktu itu tuh aku ada acara ke Pare Kediri. Namanya tuh pokoknya aku tuh kayak belajar gitu di tempat belajar bahasa Inggris gitu di Elfas namanya. So aku nginep di suatu penginapan ya, itu tuh nggak pakai AC, nggak pakai kipas. Namanya apa? House. Apa sih? House itulah pokoknya. Apa ya namanya? Kamu tahu enggak house? Kampung Inggris, iya kampung Inggris. Yang bukan house minum. House itu yang kayak kipas gitu. Gitu deh pokoknya. Terus udah kayak gitu. Itu kan panas banget jujurly, tapi aku tuh tidurnya pakai selimut sleeping bag yang bahannya tuh kayak parasut gitu, ngerti gak sih yang kayak kalau misalkan winter gitu dingin gitu kan. Aku pakai itu. X-House. Iya, X-House kayaknya. Terus habis itu pakai selimut itu sampai bangun tidur tuh sampai yang keringetan parah banget, sampai basah banget semua gitu badannya. Sampai guru aku kayak, "Zi, kamu sakit?" gitu. Aku bilang, "Enggak. Soalnya aku tetap harus pakai selimut even though panas gitu." Aku nginep cukup lama, guys. Kurang lebih seminggu. Seminggu gitu di Pare Kediri, di kampung Inggris, belajar di Elfast. Terus di sana tuh kayak ada banyak jajanan-jajanan gitu loh, murah-murah tapi enak. Acara apa itu? Acara sekolah, belajar bahasa Inggris. Itu udah lama banget sebelum aku masuk JKT48 sih. Kelas 8. Sebelum adanya pandemi. Sekarang kayak pandemi. Jadi gak banyak jalan-jalan. Padahal tuh waktu aku SD juga tuh sering banget setiap tahun sekali tuh jalan-jalan. Kan ada karya wisata sama pariwisata. Kalau karya wisata tuh kayak ke museum, tapi sambil ngerjain tugas. Kalau pariwisata tuh kayak jalan-jalan ke Trans Studio, ke Dufan, ke Ancol, yang kayak gitu-gitulah. Kalian tahu kan? Itu seru banget. Serunya lebih seru SMP sih daripada SMA. SMA aku gak jalan-jalan kemana-mana, guys. Waktu itu ke gedung DPR, abis itu pandemi, terus abis itu kemarin ke Puncak, terus udah. Itu doang, gak kemana-mana lagi. Gak asik, bro. Kalau waktu SMP ke Bali, seru sekali. SMA gak ngapa-ngapain. Iya, SMA tuh sangatlah bosan. Ke DPR ngapain? Ke DPR itu ada kayak belajar gitu loh. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak belajar gitu. Terus abis itu ke museum bank. Ih, ke museum bank yang ini, yang buat syuting Dara Shinai. Itu bukan museum sih, itu bank ya. Itu tuh museum. Pokoknya ke situ tuh sampai ke bawah-bawahnya kayak ada berangkas-berangkas gitu masuk. So aku kayak aku tuh takut sendiri gitu di situ, kayak entah kenapa aku berpikirannya tuh kayak negatif banget, kayak kalau aku masuk ke dalam berangkas itu aku kekunci, terus enggak ada yang bisa buka, mesti enggak ada orang yang sadar. Terus kayak aku enggak bisa keluar, aku sampai jadi tulang di situ, kayak serem banget. Kenapa sih berpikirnya seperti itu? Takut banget. Jadi aku kayak menjauh-jauh dari berangkas-berangkasnya. Sudah. Terus habis itu kayak jajan-jajan gitu. Murah banget. Enak banget loh.
kok bisa sih anda berpikir seperti itu? Nggak tahu, TBL, 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 takut banget loh, takut banget loh. Bisa keluar kalau di CCTV-nya, cuman kalau misalkan gak ada yang lihat gimana? Jangan apa tuh, aku lupa deh, itu namanya apa? Aku zuzurli sih, aku udah lupa itu aku jajan apa ya. Zuzurli tuh aku lupa banget gitu. Setelah ngomong zuzurli, tapi zuzurli tuh kayak enak banget gak sih? Kayak zuzurli tuh ini banget. Pun aku kayak kebiasaan ngomong zuzurli. Ada monyet. Monyet sekali. Sudah aku tebel. Takut banget loh. To be jujur. Sih pernah ke kota tua? Gak pernah. Kota tua pernah. Pas SMP atau SD. Pokoknya sebelum pandemi lah. Kayak sebelum pandemi tuh life is really happy ya guys ya. Tapi setelah ada pandemi juga fun. Bukan, maksudnya bukan berarti aku lebih suka ada pandemi. Kayak semoga pandemi cepat hilang. Cuman for me tetap seru-seru aja sih. Mungkin karena aku member JKT ya. Jadi kayak hidup aku sangatlah berwarna. Hari-hariku banyak kegiatan gitu. Aku kebayang kalau misalnya aku tuh bukan member JKT48. Kayak aku selama pandemi yang PSBB awal-awal aja tuh JKT gak ada kegiatan kan, belum ada video call, belum, gak ada teater gitu. Gak ada kegiatan, gak ada ke tempat latihan sama sekali gitu, gak ada live streaming. Itu aku di rumah tuh bener-bener yang so gabut guys, jam tidur aku tuh bener-bener rusak parah. Kalau malam aku bangun, kalau siang aku tidur. Tapi pastinya ya seruan sebelum pandemi sih. Karena keluar-keluar gak perlu pakai masker. Sebenarnya tuh aku suka pakai masker. Karena siapapun yang pakai masker tuh mukanya tuh jadi cakep. Makasih, seperti saya di foto ini. Terus habis itu tapi kalau misalnya mau foto tuh kayak suka gak boleh copot masker gitu di suatu, di beberapa tempat. Terus kayak kan panas ya guys ya, mukanya tuh jadi kayak lepek rasanya gimana gitu. Dan kulitnya tuh jadi kayak suka ada beruntusan gitu karena pakai masker gitu. Tapi saya sebenarnya suka sih pakai masker zuzurli. Karena kayak kalau pakai masker tuh sebentar Gojek saya sudah mau sampai. Kalau pakai masker tuh zuzurli saya jadi cakep. Gojek, iya. Gojek. Mandi ya Bapak Gojeknya. Pak, saya di sini, Pak. Ini hujan ya? Kok hujan sih? Ih, kasihan bapaknya. Hujan, so sorry ya, Pak. Saya enggak tahu ini hujan. Pak, Bapak Gojek. Saya udah di depan rumah nih. Halo. Kok enggak ada orang ya? Pakai payung sih, ngapain pakai payung, kan aku ngambil dari dalam gerbang, dari garasi. Mohon maaf nih si bapak, aduh sepertinya ada semut, saya takut semut. Tuh, saya tunggu di sini. Tereng. Tiba-tiba Bang Gojek nonton SR, gak mungkin loh. Mana perusahaan ini udah prepare tuh ambil your makanan? Bentar. Where are you, Pak? Loh, di sini sih, Bapak. Iya, Pak. Ya ampun. Suho. Suho ya? Iya. Oke. Okay. Makasih, Pak. Yuk, makasih. Iya. Tipsnya lewat aplikasi ya, Pak? Iya, makasih. Makasih ya.
Okay. Yeah. Mari kita buka. Kok di sini tuh selalu nggak pernah anget deh wedang rondenya. Selalu harus angetin sendiri. Nggak apa-apa sih. Nyalain dulu lampunya. Pak, kalau kertas tuh boleh masuk microwave nggak? Boleh, boleh. Oke. Okay. Kertas kok ini? Milk. Tunggu ya. Oke, okay, with milk. With milk. Greenfields. Okey-dokey. Is that true? Yes. Tapi ini gak ada plastiknya, ini bener kertas dan sangat meletoy, Zurli. Kertasnya sangat meletoy. Beneran boleh nih. Oke. Okay. Kan saya masukkan ke dalam microwave. Ding 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 ding. Refre, ayo semangat. Cintaku yang pertama di hati dalam hati aku tidak tahu. Weng. Kerasa meletoy. Iya, meleot. Meleot. Eh, kok bunyi sih? Gak akan tumpah kan? Is that true? Yes. Okidokiyo. Is that true? Yes. Yes. Do it. Eh. Eh. Vegetable oil, olive oil, minyak wijen, saus teriyaki, soy. Kok berantakan sih? Yang saya tidak suka melihat berantakan. Olive oil. Tepung terigu. Milo. Ini gak ada namanya? Choco chip. Gula halus. Maizena. Ini apa? Gula batu. Ah, belum panas. Ambil sendok dulu deh. Eh, sana kan di sini. Kenapa saya pusing-pusing? Halo, saya kembali. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di Pizza Hut. Tadi kayak meletuk-meletuk sih, enggak kan? Apakah dia popcorn? Seperti popcorn yang meletup-letup. Kata-kata suka menari-nari. Oke. Okay. Oke. Okay. Lumayan hangat. Wih, good bro. It's good bro, it's good bro. So hot bro. Mari kita makan. Kok ini ada apanya nih? Mari kita coba. Mari kita coba. Ih, kok meletoy gini sih bentuknya? Mari kita coba. So good bro. Eh, kan tahu lagu barunya Siska Kol gak? Yang na 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 na. Masa gak tau sih? Lagunya Siska Kol loh.
Enak kah lagunya? Enak sih lagunya, tapi aku lebih suka lagu Rhapsody. Ya mari kita coba, iya. Mari kita coba. Mari kita coba. Panas. Nggak nawarin sih makannya, enggak. Blek. Mau? Beli sendiri. Ini enak banget, jujurly guys. Udah ya guys ya, saya mau makan dulu. Mari kita sudahi showroomnya. Nomor satu ada Kak Aufa, lagi tidur. Selamat tidur. Semoga cepat bangun. Lalu ada Kak Bimantara, thank you so much. Kak Strip, thank you. Kak Jopa, minta petnya dong sih, gak mau. Kakak bikin sendiri aja. Kakak jadiin gold, terus jadiin rainbow, terus jadiin dark matter. Kak Bima Nails, thank you. Kak Ray, adik idamannya Suho. I. Nanti kamu adik ipar saya. Hehehe. Kan Suho jodoh saya. Kak Mail, sayang banget Azizi, thank you. Kak Amel, thank you. Kak Radit Kui, thank you so much. Kak Sandi so noob, thank you. Kak Ray noob, Azizi keren, makasih. Kak Rido, menunggu disayang lagi. Cie. Ditungguin kah? Kak Bodex, Kak Sylvia Capricorn, thank you juga. Kak Ijul bacanya. Oke. Okay. Kak Faizmum Mazdul, bukan Mantul. Faizmum Mantul, thank you. Kak Wafian, thank you. Kak Imu, Kak Hasbi LH, terima kasih banyak. Kak Kaizen, halo. Disayangzi, thank you so much. Kak Asraro Maul, Kak Adi Choco Purple, Kak Wahui, Kak Rifki Pong, Kak Riz Orion, mau nyuri lion. Gak dulu deh. Kak Bagus Saputra, Kak Frias Pro, Zinup. Kebalikan kali. Kak Alia, suka warna orange enggak? Sukanya warna hitam putih abu-abu. Kak Echandrop, thank you. Kak Mita Mik, sayang Azizi, thank you so much. Kak Dan, Kak Oshi Flozi, Kak Mut, Kak Fahri, Kak Ri, Kak Bun Bun Pro, Kak Hanif, Kak Wisde Wisdi, Kak Ryujin. Ampun. Ryujin, my love. Kak Iqbalash, Kak Hasbullah, Burgir, Kak Ferry, Kak RDN GR Hasmal Ushiko, thank you. Kak Mau Cilok, lagi sedih, semangat. Hi PZ, thank you. Halo. Kak Anzi, Kak TB, Kak Hanif, Kak Bibi Prince, dan Kak Popo Guru, thank you so much. Thank you, bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow.